Habib Hasan itu adalah seorang pendidik, dan bukan hanya pendidik bagi para santrinya, tapi terutama lebih-lebih kepada para anak-anaknya. Oleh karenanya banyak di antara kaum muslimin yang merasa heran dan takjub kepada Habib Hasan, dikarenakan banyak kiai itu yang bisa mencetak santri-santri tapi hanya yang bisa dibimbing dengan didikan yang benar. Tapi alhamdulillah kalau kiai itu mendidik anak-anaknya sukses, mendidik santri-santrinya sukses, dan mempunyai kitab-kitab yang tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak pesantren juga sukses. Kamu ikan katanya. Kamu. Bagaimana ikan di laut selama-lamanya? Lautnya asin, dia tetap tawar. Kenapa? Karena ikan itu hidup. Jadilah kamu yang hidup nanti di masyarakat. Kamu. Ikan itu setelah mati, sehingga maka dia tidak berdaya. Dikasih garam jadi asin. Dikasih bumbu ya, jadi terasa bumbu itu diantaranya beliau mengatakan, kalau kamu ingin naik derajatmu supaya kamu itu tawadhu, rendahkan dirimu, karena kamu ngangkat dirimu, kamu akan jatuh. Ayam itu tidak bisa terbang kecuali harus merendahkan diri dulu bobohnya. Pokoknya permisalan beliau sangat sederhana. Om kamu. Ustaz, Al-Murabbi, Da'i Allah, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, wahuwa rajulun qadamun rasikh bidda'wati wal-tarbiyah wal-ta'lim walahu fadlun al-wasih في نسبه الله وفي فتف لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغة العربية في أنحاء إندونيسيا bahkan ya kan sampai beliau meninggal bila ada anak yang rajin belajar lalu ilmu yang ia pelajari diterapkan dalam kesehariannya mendapatkan sorotan dari Baharun. Kana Abu al-Habib Sayyid Hasan bin Ahmad Baharun hayyan wa ya'ish bainana la urid an aqula la ya abu ya al-habib hasan bin ahmad baharun law araftu annakum min awliya'illah la khadamtukum khidmatan la ukhalifu fiha shay'an min al-mukhalafat hatta anala minkum al-baraka fi ad-dunya wal akhirah. Ya abu ya, seandainya antum hidup bersama kami sekarang, maka saya akan berkhidmat kepada antum dengan bentuk khidmat yang tidak dicampuri dengan sedikit pun pelanggaran, agar ana bisa mendapatkan keberkahan dari antum insyaallah. Fi khairi wa lakum ya afiyah. Hada minni wa lakum. Seandainya Habib Hasan itu sampai sekarang beliau masih bersama kita, artinya masih hidup, saya akan bersyukur yang setinggi-tingginya kepada beliau, pertama atas pendidikan beliau, khususnya di dalam pendidikan kerohanian. Kalau hari ini Sang Muasis hadir di antara kita dan menyaksikan pencapaian yang telah dicapai oleh Peru Kosaku, apa yang akan diucapkan dalam bangga, bangga akan apa yang telah dicapai oleh Peru Kosaku dan
sama-sama lebih ikhlas. Pencapaian yang telah dicapai oleh kedua orang ini adalah pertama lebih ikhlas yang ditanam oleh Al Muassis kami ini, yaitu Al Ustaz Hasan bin Ahmad. Hasan Baharun adalah murabbi ruhi wa ajsadi. Ana ucapkan terima kasih jazakumullah khairan sebanyak-banyaknya, karena semua tidak berarti melainkan hanya dari berkah dan kegigihan yang mendidik kita adalah Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya dan memberikan kita semua manfaat dari itu. Amin. Saya menugaskan kepada Siti Soleh sebagai pengurus itu untuk mengajar ke sini. Beliau sanggup mengisi. Dengan beliau masih ada, nanti tak hari sama tiga hari. Pasti dia mengomong dan sampai sini Soleh dan sampai waktu sabar akhir. Tidak akan bisa makan. Allah kami tidak tahu dengan tidak ada.